Stefano Pioli harus benahi masalah AC Milan, Rossoneri jaga asa pertahankan Scudetto. Stefano Pioli harus benahi masalah yang diderita AC Milan, hal ini bertujuan untuk menjaga asa mempertahankan Scudetto. Sejumlah persoalan yakni harus memanfaatkan peluang yang seharusnya bisa menjadi gol serta masalah lini pertahanan. Kekalahan yang diterima AC Milan atas Napoli dalam pekan 7 Liga Italia 19 September menyisakan pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi Stefano Pioli. Kekalahan itu menjadi yang pertama setelah 22 pertandingan yang dilewati AC Milan tanpa kekalahan sejak musim lalu. Hasilnya, AC Milan harus turun ke peringkat 5 klasemen Liga Italia selisih 3 angka dengan Napoli di puncak. Stefano Pioli tidak puas dengan pemain anak asuhnya saat melawan Napoli. Sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol terbuang sia-sia. Belum lagi masalah di pertahanan yang menjadi sorotan musim ini. Masalah tersebut adalah salah satu di antara dua persoalan yang harus dipenuhi Stefano Pioli untuk menjaga asa mempertahankan Scudetto, menurut media Italia La Gazzetta. Dalam 7 pertandingan, AC Milan sudah kebobolan 8 gol di ajang Liga Italia. 5 pertandingan terakhir di semua kompetisi, AC Milan kebobolan 7 gol. Angka tersebut menunjukkan betapa rapuhnya lini pertahanan Rossoneri. Jika berkaca musim lalu, AC Milan total kebobolan 31 gol dan 9 diantaranya terjadi pada paruh kedua. Catatan tersebut membuat AC Milan berlari kencang untuk mendapatkan Scudetto. Capaian tersebut juga membuat AC Milan sebagai satu di antara tim elit Eropa dengan catatan lini pertahanan terbaik. Oleh sebab itu, antisipasi Pioli terhadap masalah lini pertahanan Rossoneri harus segera diselesaikan guna mempertahankan mahkota Serie A. Permasalah kedua menyoal pemain baru yang belum in bersama skuad. Pembelian termahal AC Milan pada pusat musim panas kemarin, Charles Di Catalere, belum tampil dengan performa terbaik di lapangan. Begitu juga dengan Sergino Dest dan Yacine Adli. Terlebih nama terakhir yang disebutkan tidak masuk dalam skema pemain Pioli di Liga Champions. Hal dasar menyatukan chemistry pemain baru dengan skuad juara butuh solusi. Pioli punya waktu 2 minggu pada FIFA Matchday sebelum melakoni laga pekan 8 Liga Italia melawan Napoli pada 2 Oktober mendatang. Gacor bersama AC Milan, Olivier Giroud dipertimbangkan masuk skuad timnas Prancis di Piala Dunia 2022. Pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengatakan bahwa dirinya akan mempertimbangkan Olivier Giroud masuk skuad timnas Prancis untuk Piala Dunia 2022. Sesuai jadwal Piala Dunia 2022 Qatar, perhelatan akbar sepak bola akan dimulai pada kurun waktu 61 hari lagi. Para pemain pun terus unjuk gigi agar mendapatkan panggilan dari tim nasional masing-masing. Salah satu pemain yang melakukan hal tersebut adalah striker AC Milan, Olivier Giroud. Olivier Giroud sejauh ini mampu tampil mengincar bersama Rossoneri. Mantan penyerang Arsenal dan Chelsea itu ternyata telah membukukan 4 gol dan 1 assist dari 7 penampilan di Liga Italia 2022-2023. Melihat performa impresif tersebut, Didier Deschamps bakal mempertimbangkan Olivier Giroud untuk masuk skuad Les Blues untuk Piala Dunia akhir tahun nanti. Didier Deschamps menjelaskan bahwa dirinya tak akan mempermasalahkan usia Giroud yang akan menginjak 36 tahun pada 30 September mendatang, asalkan sang pemain bisa tampil bagus dengan klubnya. Saya selalu menganggap bahwa seorang pemain yang memiliki statistik domestik tertentu harus memiliki status yang sama ketika datang ke tim nasional, ucap Deschamps seperti dikutip bolasport.com dari Sportskeeda. Ketika Anda memiliki segalanya, dan suatu hari Anda memiliki setengah atau lebih sedikit, itu sangat sulit pada tingkat manusia, tuturnya menambahkan. Sementara itu, Giroud pada awal bulan ini telah menyatakan bahwa dirinya mempunyai impian besar untuk dipanggil timnas Prancis. Demi mewujudkan hal tersebut, Giroud akan melakukan segalanya untuk membuat Deschamps terkesan. Saya harap saya belum selesai dengan Prancis, memiliki keinginan bermain itu penting di usia saya, ucap Giroud seperti dikutip bolasport.com dari El Equipe. Saya tidak tahu apakah saya akan berada di sana, tetapi itu harus menjadi tujuan untuk memiliki kesempatan bermain di Piala Dunia ketiga. Saya tidak akan mengatakan bahwa saya tidak memikirkannya. Jika saya ingin menjadi juara dunia lagi, saya harus melakukan sesuatu yang sedikit gila, ujarnya. Tanda-tanda Olivier Giroud bakal masuk skuad Prancis di Piala Dunia 2022 mulai terlihat setelah dirinya dipanggil untuk dua laga UEFA Nations League pada akhir September.
AC Milan fokus datangkan winger muda Denmark, langkah antisipasi kepergian Leao. Juara Liga Italia Serie A musim 2021-2022, AC Milan bersiap untuk mendatangkan winger FC Mitilan, Gustav Isaksen, pada bursa transfer mendatang. Kebutuhan untuk mendatangkan winger menjadi pilihan AC Milan, setelah belum adanya kejelasan mengenai masa depan Rafael Leao di Liga Italia Serie A bersama Rossoneri. Gustav Isaksen dinilai dapat menjadi jawaban atas kebutuhan AC Milan untuk dimainkan dalam berbagai kompetisi, terutama Liga Italia Serie A dan Liga Champions. Sebelumnya, Gustav Isaksen menjadi pahlawan Mitilan dalam kemenangan 5-1 atas Lazio di Liga Europa. Gustav Isaksen mencetak 1 gol melawan Biancolesti dan menjadi pembeda saat melawan tim Maurizio Sarri. Pemain asal Denmark tersebut dianggap sebagai pemain sayap yang cepat dan cerdas di lapangan. Isaksen dikenal karena kemampuannya yang mengesankan untuk mendapatkan pelanggaran di area penalti lawan. Seperti dilansir Gianluca Di Marzio, sejumlah pencari bakat berada di tribun MCH Arena untuk menyaksikan FC Mitilan mengalahkan Lazio lalu. Di antara mereka adalah berasal dari AC Milan dan Fiorentina, yang sama-sama sangat tertarik untuk membawa Isaksen ke Liga Italia Serie A. Namun harga pemain Denmark berusia 21 tahun itu tidak akan murah, seperti yang dinyatakan Direktur Olahraga klub Sven Gavertsen. "Kami telah menolak tawaran 15 juta euro dari klub Liga Inggris di akhir jendela transfer terakhir," kata baru-baru ini dikutip Tribun Jogja dari Football Italia. Karena pemain itu, Gustav Isaksen, jauh lebih berharga dari nilai yang disebutkan. Sementara itu, Isaksen sendiri dikabarkan telah mengakui bahwa dia tertarik pada kemungkinan untuk pindah ke Liga Italia Serie A. "Dengan tim muda kami, Mitilan, saya telah bermain di 3 turnamen di sini, Italia, di masa lalu. Saya suka negara ini, iklimnya dan terutama masakannya, khususnya ravioli. Selain itu, sepertinya Liga Italia Serie A yang cocok untukku. Jika saya bisa memilih, saya tidak akan ragu." Kedua tim Italia harus bersaing ketat dengan sejumlah klub Eropa. Jika ingin mengamankan tanda tangan pemain sayap berbakat Denmark berusia 21 tahun dalam beberapa bulan mendatang. Gustav Isaksen telah membuat 106 penampilan tim utama untuk Mitilan, mencetak 16 gol dan memberikan 10 assist dalam waktu itu.